Mula-mula saya masa ambil ujian darah tu buat pemeriksaan lah, medical check up. Saya disahkan TB dulu. Daripada TB tu masuk tahun yang kedua barulah doktor bagi tahu kita bahawa status kita ni ada inilah HIV kan. Aidilfitri hampir tiba. Sana sini kita sibuk meminta maaf dan memaafkan. Namun, ada insan yang bertahun-tahun mengharap ihsan kemaafan. Kami melawat insan-insan HIV yang dipinggirkan masyarakat dan memberi mereka peluang meluahkan isi hati. Masa ayah saya meninggal dulu, saya tak ada di kampung, tak ada di sisi keluarga. Yalah masa tu saya tak tahu kan. Sebab memang dulu berbelas-belas tahun saya kat sini, saya tak pernah kontak surat ke telefon ke, memang tak pernah. Diorang pun tak tahu saya hidup ke mati ke. Saya terlampau rindukan keluarga saya. Benda ni hanya terbuka dalam hati saya. Saya tak boleh nak bercerita. Sebab bila saya orang menyentuh pasal keluarga, pasal yang melibatkan perasaan emosi ni, memang saya tak boleh nak bendung. Air mata saya memang akan keluar. Kenapa korang yang sebagai darah daging aku tak boleh nak terima kan? Tak boleh nak beri peluang untuk aku cuba kan hidup dengan korang. Walaupun seketika lah saya minta, sebab orang macam saya ni boleh katakan kita ni nyawa dah di hujung tanduk kan. Beri saya peluang kan untuk hidup bersama dia orang sebagai adik-beradik ke, sebagai darah daging dia orang. Saya dah bersyukur sangat. Saya dah bersyukur dan saya rasa itulah hadiah yang paling istimewa, yang paling besar dunia akhirat untuk saya. Pernah dulu, hari raya saya duduk tengah-tengah jalan dekat Cokit ke, dekat mana ke kan. Masa hari raya tahulah tak ada jalan, tak ada kenderaan, tak jam kan. Saya duduk tengah-tengah jalan tu, saya pandang langit. Ya Allah, Tuhan tu kan bilalah boleh balik dengan keluarga kan. Teringin sangat. Pernah. Kalau bolehlah, saya ingin sangat nak kata orang tu pegang dia, peluk, abah kan, bercakap maafkan saya kan. Anggap saya macam ayah. Terima kasih, Daya. Saya memang... Saya pernah sangat peluk abah saya.